Faktor ketiga yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki adalah peranan golongan Turki Muda ataupun Young Turk. Turki Muda merupakan golongan radikal yang menentang Sultan Abdul Hamid II. Golongan Turki Muda ini merupakan para pelajar yang dihantar oleh kerajaan untuk melanjutkan pelajaran ke barat dalam bidang perubatan. Dan apabila kembali, mereka mengetuai gerakan yang dipanggil The Young Turk. Era golongan Turki Muda ini telah berjaya mendominasi pentadbiran kerajaan dan juga ketenteraan. Golongan Turki Muda juga menguasai politik dan telah menekankan dasar Turkifikasi. Antara golongan Turki Muda ini yang membawa kepada perubahan ini menyebabkan kemerosotan kuasa sultan, seperti juga gerakan-gerakan lain yang terdiri pada Turki Muda ini, seperti gerakan Usmani Muda dan juga gerakan-gerakan sekolah yang lain. Ini terbukti dengan wujudnya ahli Turki Muda seperti Mustafa Kemal yang telah membubarkan institusi Kesultanan Turki. Jadi dasar Turkifikasi diperkenalkan ini bertujuan untuk meriasasikan atau sebagai satu tindak balas ataupun reaksi kepada penentangan dan pemberontakan penduduk Kristian dan Yahudi yang terdapat di Turki. Jadi mereka telah memperjuangkan dasar Turkifikasi oleh golongan Turki Muda ini sebagai satu proses untuk mempercepatkan pembentukan negara bangsa Turki. Maksudnya Turki hanya untuk orang Turki. Satu lagi faktor penting, itu faktor keempat yang membawa kepada pembentukan negara bangsa Turki adalah gerakan nasionalisme Turki. Dasar imperialisme Barat telah memberi kesan kepada pemikiran rakyat Turki. Ini telah melahirkan dan munculnya semangat nasionalisme dan juga sekularisme. Misalnya daripada Revolusi Perancis 1789 telah mempengaruhi gerakan pembentukan negara bangsa Turki. Hal ini kerana ekoran daripada timbulnya fahaman mengenai persamaan status ataupun taraf dan kemerdekaan dalam kalangan penduduk bukan Islam. Gerakan modernisasi negara melalui panturanisme telah menyebabkan kebangkitan gerakan nasional ini. Turki menjadikan identiti bangsa bahkan juga identiti politik. Jadi prinsip sekularisme sebagai asas kepada perbadanan Turki dan seterusnya telah melemahkan pengaruh Islam. Jadi berlaku perubahan dalam segi penglibatan dalam bidang sosial, politik ini dalam usaha membentuk satu identiti yang baru yang moden dan bersifat sekular. Jadi pengaruh panturisme ini dalam gerakan nasional di Turki telah menjadi sebab penting kepada wujudnya apa yang dikatakan sebagai negara bangsa Turki.